Perhatian, ini perampokan. Ras, apa-apaan kamu? Om lagi ngambil kiriman uang dari ayahmu, Ras. Diam, kamu. Semua menyingkir ke dinding. Uang gak beres nih. Cepat! Hei, kamu juga? Ya. Wah, gak beres tinggal Jakarta nih. Belum setahun, dua kali dirampok. Dis, ini ombak kekop, Dis. Kamu sadar, Dis? Jangan lihat dan jangan banyak bicara. Ini Om, Dis. Ombak kekop, Dis. Kamu sadar dong, Dis, eh. Istighfar. Ingat anakmu, Siwi. Ponakan Om. Diam kamu! Ya! Wah, makan apa nih anak? Dis, Ras. Jangan banyak bicara. Dis, ini Om, ombak kekok. Kamu lupa, Dis. Hei. Diam! Ya! Aku bisa tembak kamu! Cepat, masukkan semua uang ke kantong itu. Cepat! Ayo, cepat! Cepat! Jangan ada yang berani maju atau bergerak. Kami akan menembak. Ya. Tenang, Dis. Tenang, Dis. Jangan tembak, Pak. Pak, jangan tembak. Kenapa? Jangan tembak. Kamu anggotanya juga. Bukan. Eh, sini, Pak. Saya jelasin, Pak. Masuk. Ya, sebentar, Pak. Ya. Pak. Aduh. Berapa uang yang dirampok? Kurang lebih puluhan juta, Pak. Dasar perampok brengsek. Ini benar-benar memalukan. Bisa menghancurkan usaha saya. Polisi sudah dihubungi? Sudah, Pak. Gimana? Sebentar lagi mereka akan datang ke sini. Kalau begitu, kalian semua jangan memegang benda apapun sampai polisi datang. Dari mana Anda yakin kalau mereka bukan pelakunya? Saya tahu betul siapa mereka, Pak. Tapi dari hasil penilaian kami di lapangan, para saksi yakin kalau kedua mereka itu adalah pelakunya. Itu betul, Pak. Tapi kan bisa saja mereka itu kena tenung, guna-guna atau hipnotis. Sehingga yang muncul bukan jiwa mereka. Jadi, Anda percaya mistik? Atau hanya untuk berkelit saja? Begini, Pak. Sebagai warga yang baik, saya bersedia membantu menuntaskan kasus ini. Bagus, memang itu yang kami harapkan dari Anda. Ya, tapi... Tapi apa?
beri saya kesempatan untuk menyelidiki kasus ini. Kalau benar-benar mereka pelakunya, silakan tangkap mereka, Pak. Kalau mereka kabur duluan, bagaimana? Saya jaminannya, Pak. Kalau begitu, dari sekarang saja Anda saya tahan sebagai jaminannya. Bagaimana? Ya, tapi Pak... Kapan boleh di penjara? Jangan banyak omong, kamu. Kapan barang-barang itu orang pun? Kalau begini terus tiap hari, enak juga nih, Mas. Ya, kamu yang enak. Aku kebobolan. Kan nggak apa-apa, sekali-sekali makannya enak, Mas. Ras, persediaan kita ini kan sudah menipis. Sebab kita sudah lama nggak dapat order. Habis, gimana dong? Gimana kalau kita pasang iklan aja di koran? Ras, pasang iklan baris itu kan harus tiap hari. Sebab kalau cuma sekali pasang, nggak akan diingat oleh para pembacanya. Udahlah, lebih baik kita berdoa aja dan prihatin. Cepat habiskan makananmu, sudah malam. Aku meninggalkan Siwi sendirian di rumah. Kembalinya ambil buat kamu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Taras, Yuris. Loh, kamu di sini juga ya, Tra? Sudahlah. Kalian tidak usah berbasa-basi lagi. Saya sudah tahu apa yang kalian lakukan selama ini. Loh, kami tidak melakukan apa-apa kok. Melakukan apa? Kalian jangan pura-pura. Sebaiknya kalian mengaku dan ikut saya ke kantor polisi. Tunggu. Apa persoalannya? Rampokan di supermarket. Sejak kapan kalian jadi penjahat? Setelah terima uang, kalian pesta pora di sini. Kamu ini selama ini kami anggap sebagai sahabat. Tapi karena kamu menuduh aku macam-macam, mulai saat ini kamu bukan sahabat kami lagi. Kamu adalah musuh kami. Ayo, kita selesaikan masalah ini. Itu tandanya kalian telah benar-benar merampok. Sebab di supermarket itu kalian juga mengajak saya berantem. Baiklah, memang itu mau kalian. Jangan salahkan saya. Setan kamu! Stop. Ada apa ini, Pak? Oh, enggak, Pak. Kami cuma latihan bela diri. Oh, bohong, Pak. Dia sengaja cari gara-gara sama kami. Kalau mau berkelahi, jangan di sini. Cari tempat lain sana. Akan kusuruh polisi menggeledah rumah kalian. Bener-bener gak habis pikir. Kenapa sih Astra jadi begitu sikapnya sama kita ya, Mas? Alah, mungkin dia lagi mabuk. Gak mungkin dia begitu. Bicaranya saja normal. Atau mungkin ada yang memfitnah kita. Maksud Mas Yudis? Menurut analisa saya, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memecah belah hubungan baik kita dengannya. Yaitu dengan cara mengadu domba antara kita dengan dia. Mas Yudis tahu nggak siapa pelakunya? Lah, justru itu yang menjadi penyelidikan kita. Kenapa, Gas? Apa? Om Baki kok ditahan? Dituduh ikut kerja sama merampok dengan kakak dan Mas Yudis? Bohong, Gas. Jangan percaya kamu. Iya. Apa kata si Gagas? Ada yang mau merusak reputasi kita, Mas. Masa kita dituduh merampok bank? Sampai-sampai Om Bakekok ditahan di kantor polisi.
Yumas, kita ke kantor polisi. Oh, jangan, jangan Ras, jangan. Sebaiknya kita jangan ke kantor polisi. Sebab kalau nanti kita ikut-ikutan ditahan, wah bisa celaka. Bagaimana kita bisa mengadakan penyelidikan dalam persoalan ini? Benar juga ya. Gara-gara Sarah sama Yudis, aku jadi masuk sel. Mimpi pun enggak. Nasib, malah kejadian sekarang. Punya rokok apa enggak? Apa? Gue bilang lu punya rokok apa enggak? Oh, menurut nasihat dokter, itu tidak baik untuk merokok. Karena akan merusak kesehatan. Gimana kalau kamu ngemut permen ini? Kantong apa kulkas? Apa saja isinya? Oh, banyak. Ada permen, ada coklat, ada mainan. Silakan pilih. Kalau gitu, uang juga ada? Oh, enggak. Bohong! Katanya kamu bersekongkol merampok, Bang. Pasti di kantong banyak duit. Iya kan? Tidak. Sebentar, Bu. Gimana kalau ada saya kasih ini? Tuh. Iya. Hati-hati ya, Nak. Iya. Loh, itu kok asal tidur di portalnya sih? Udah, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan Papa. Lebih baik kamu berangkat, nanti terlambat. Yuk, Pak. Hati-hati ya. Iya. Jangan, Ras. Jangan dekati dia. Lagi pula sejak kapan dia mencurigai kita dan memata-matai kita? Itu kan tandanya dia cari permusuhan sama kita. Tapi Mas. Udah, nggak usah diurusi. Ayo, kita berangkat. Kalian dicurigai telah melakukan perampokan di beberapa bank dan toko. Apa? Karena itu, sebaiknya kalian menyerah. Kalau tidak, kalian berhadapan dengan saya. Stel, bukankah tuduhan ini sudah kamu sampaikan sejak kemarin? Dan kami tetap bilang tidak. Tunggu dulu. Apa buktinya kalau kami yang melakukan semua itu? Nanti saya jelaskan. Serahkan semua uangmu. Ayo. Cepat. Yeah!
Bolong lu! Biarkan mereka pergi. Kita masih punya banyak waktu untuk menghabisi mereka. Astro, saya minta maaf. Tidak, saya harus minta maaf. Karena kebodohan saya, kita mudah dipecah belah. Sudahlah. Ini satu bukti kelemahan kita. Lain waktu, kita memang harus lebih waspada. Oh ya, kita mesti ke kantor polisi. Om Bakeko masih ditahan di sana. Oh ya? Ayo. Ayo. Aku senang bertarik kepala. Lihat musuh jatuh terjengkang. Kena tendang sekuat gelombang. Makanya jangan bikin merah. Jangan bikin merah. Panas kuat dan juga hebat. Dan juga hebat. Musuh langsung dibabat.